Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita nemu lagi nih lapak mobil bekas Bajongan nih, langsung sama ownernya Bang Mufti. Siap. Bang Mufti apa Bang apa nih? Mufi. Bang Mufi. Aduh, hampir salah nih. Nah, ini baru ya Bang ya, atau gimana baru nih? Ini baru sebulan buka. Oh, guys, baru sebulan buka. Kemarin Bang Vicky udah lihat nih, teman udah mampir kemari. Nah, kali ini kita mampir, kita cek langsung mobil-mobil yang ada di sini. Siapa tahu nih, teman-teman yang masih cari-cari mobil untuk lebaran nih, Bang. Betul. Buat lebaran ya. Buat lebaran. Ini momennya pas banget nih, mau lebaran nih. Nah, kita info dulu nih, Bang, alamat dan nomor telepon nih kalau teman-teman mau kemari nih. Alamatnya di Cipondo, Gondrong, Komplek Kenanga. Oke. Ya. Kalau untuk nomor telepon di 0895-0341-0732. Oke, nomor telepon ada di video dan ada juga di deskripsi. Ini di masuknya Tangerang ya Bang? Tangerang, betul. Masuknya Tangerang, Cipondo, teman-teman. Namanya MJ Garage. Itu ada di Google Map atau gimana? Kalau di Google Maps belum ada. Oh, di Google Paling Map Sherlock. Belum ada. Iya. Oh, nanti boleh di Sherlock ya. Yang penting telepon atau WhatsApp dulu, teman-teman. Nanti boleh di Sherlock lokasinya sama Bang Mufi ya. Iya, langsung. Nah, atau mungkin nanti boleh lah Bang dibikin nih MJ Garage untuk map-nya nanti gitu. Kita buat biar maps-nya. Teman-teman gampang langsung kemari. Nah, untuk penjualan ini cash only atau gimana? Hanya cash only di sini. Cash only aja, teman-teman. Biasa kalau mobil-mobil jual bajong cash only, cepet aja muternya. Betul. Bisa kirim-kirim juga ke daerah seluruh Indonesia? Kirim-kirim bisa, tapi nah, ongkosnya dari pembelinya. Iya dong, nggak mungkin ongkosnya dari pemerintah, Bang. Oke, ini teman-teman udah penasaran banget. Kita langsung aja ngebahas mobil-mobil yang ada di sini. Ini katanya yang termurah ada 10 juta nih. Termurah di 19 juta. Wah, di bukan juta. 10 juta ya? 10 juta belum ada. Belum ada ya, nanti kita cek langsung teman-teman. Kita dari sana aja okay. Nih ada Suzuki Splash nih, mobil dua baris ya. Yang ini bandel banget tapi nyaman banget. Kalengnya juga tebel banget. Layak banget buat teman-teman yang masih keluarga kecil punya ini untuk ya ke kantor, kerja ataupun jalan-jalan, enak banget nih mobilnya. Ini yang tahun berapa, Bang? Suzuki Splash tahun 2011 tipe GL. Tahun 2011. Ya, tipe GL, transmisinya manual. Manual, tipenya GL. Kalau kondisinya gimana nih Bang? Ini warnanya sebenarnya warna merah favorit nih. Ya, sesuai. Ini kalau udah dipoles dan sebagainya, ini merahnya cakep nih. Lebih muncul lagi. Nah, ini kondisi gimana Bang? Kalau untuk kondisi mesin normal, AC dingin, kelistrikan aman, daleman pun masih Orion. Wah, best. Paling banget. Ya dipajak aja. Oke, untuk body masih lumayan rapi ya Bang ya? Ya, tinggal dipoles lagi. Ini guys, dipoles kinclong nih. Bannya juga masih tebal banget. Oke, daleman rapi. Pajaknya ini berapa lama? Pajaknya off dari 2020. 2020. Kalau ini pajaknya 1,5 ya Bang? Atau berapa? Ya, pajaknya masih betul 1,5. 1,5 ya guys. Off dari 2020. Nggak apa-apa nih. Pakai aja dulu untuk lebaran. Ya, yang nyari mobil kecil irit nih ya. Habis lebaran. Karena irit banget nih. Habis lebaran teman-teman baru nanti bayar pajak dulu deh. Di nutur aja nutur. Mobilnya dulu yang penting. Iya, mobil dulu. Ini kita kasih harga berapa nih Bang? Ini kita buka di 59. Guys, terjangkau banget. Mobil Splash bandel, super nyaman, kondisinya sehat, siap jalan, 59 juta. Betul. Ini masih buka harga, Bang? Paling kurang-kurang dikit aja sih kalau oh, ini. Oh, kurang dikit. Kurang dikitnya berapa nih? Kalau 55 kita kasih ke teman-teman. 55 belum. Berapa? Paling berapa? Kita habisin dia di 58 aja. Harga habisnya sejuta aja. Juta karena aja, emang bukanya tipis. Ya, kalau ini kita udah tipis. Udah tipis nih. Kita enggak usah bukanya, memang enggak usah banyak-banyak biar enggak payah nego ya. Iya. 58 juta. 58 juta. Oke, betul. Kalau teman-teman datang cek unit masih boleh enggak nego bensin? Dicek dulu aja kondisinya. Nah, datang dulu 58 juta, cek unit dulu. Nanti kalau udah suka dan sebagainya, nego-nego bensin lagi pasti boleh lah. Gak apa-apa. Boleh ya? Gak apa-apa ya Bang. Siap. Best Bang, udah murah banget. Kita ke sebelah. Oke. Nih, warna biru, mobil apa nih? Mazda. Mazda 3 Hatchback. Tahun 2006, transmisinya Matic. Oke. Ini warnanya sesuai STNK bawaan, cuma dalamannya udah full red trim. Biru. Oh, guys, dalamannya red trim, tapi rapi dong. Rapi. Oh, memang jadi motifnya memang biru, biru putih ya dalamnya ya. Jadi yeah, kesannya biar pas banget, matching sama cat di luarnya. Betul. Tapi rapi. Untuk bodinya juga masih rapi, bannya tebal, pelaknya wah.
Peleknya ganteng. Udah pelek racing. Ah, udah racing banget. Mobil ya, udah ini knalpotnya udah racing. Kalau untuk mesin sehat, listrikan, AC dingin, udah full sound system. Full sound system. Wah, oh, anak muda banget ya, jeduk-jeduk ya bang ya. Jeduk-jeduk. Oke, mobil overall siap jalan lah ya, siap sehat jalan, ya, mantap sehat. Ya. Pajaknya gimana kalau ini? Untuk pajak lumayan lama. Oke, pajaknya dari tahun berapa nih? 2018. 2018. Ya. Ini kali berapa kalau ini? Dia per tahunnya murah sih, per tahunnya dia di 1,4. Oh, ini murah pajaknya, 1.400.000 ya. Oke, sekali lagi teman-teman, pakai dulu buat lebaran dulu. Lebaran dulu ya. Buat soan-soan dulu nih keliling-keliling. Mobilnya dulu aja, kan jarang dapat mobil murah kan. Nanti kalau udah ada duit baru pajaknya diselesain nih. Ini kita obrol berapa nih? Ini di 65 juta aja murah. 65 juta Mazda guys. Mazda hatchback loh. Mazda mobil yang mobil Jepang yang mewah. Habisnya berapa sih kalau ini? Ayo, kita habisin aja nih. Paling kita habisin 63 enggak apa-apa. 63. Ya. Yakin nanti 62 masih boleh. 62.500 enggak apa-apa. Nah. 62.500 ya? Deal. Guys, 62.500 dateng cek unit dulu. Mobil di sini cepat banget lakunya ya, Bang. Di sini pemutaran alhamdulillah cepat. Cepat banget, guys. Tadi ngobrol-ngobrol, ini di bulan ini aja udah laku 15 ya. Ya, udah 15-an unit. 15-an unit lebih. Nah, jadi buat teman-teman buruan. Karena dari tadi Bang Vicky di sini waktu ngobrol-ngobrol tuh diteleponin mulu gitu. Takutnya teman-teman telat nih enggak ketemu mobil model lebaran yang cakep-cakep ya. Oke, kita ke sebelah, Bang. Lanjut. Nah, nih. Livina. Nissan Grand Livina. Tahun 2007, tipe XV, transmisinya Matic. Transmisinya Matic, mobil keluarga 3 baris yang suspensinya empuk banget. Kalau warna ini warna apa sih? Coklat ya? Orange sesuai trend, ya? Ya, ini bawaan. Oh, oke. Okay. Cuma jarang warnanya di jalan. Oh, ya nggak apa-apa. Warna jarang mah jadi cakep kita sendiri kan. Bannya masih tebal, velgnya colong ya, Bang? Ya, velgnya colong. Ini gagah banget, guys. Bannya gagah banget. Untuk mesin AC aman semua nih, Bang? Untuk keseluruhan sih, mesin siap mudik. AC normal. Ini head unitnya udah Android. Head unitnya udah Android, guys. Ya. Bonus tuh. Ini dalamannya juga bungkus ya? Bungkus atau retrim? Bungkus. Bungkus ya? Ya. Berarti orinya masih ada ya? Iya, ada. Bungkus, guys. Oke. Pajak gimana nih? Pajak lumayan dalam kayak sebelah. Oh, kayak sebelah. Dari tahun? Tahun 2018. 2018. 2018. Okay. Per tahunnya masih di bawah 2 juta. Di bawah 2 juta. Mobil keluarga 3 baris yang teman-teman naik ini super nyaman nih. 7-8 orang muat nih. Ini berapa nih kita kasih nih kalau ini? Ini kita buka di 58 juta aja. Bukannya 58 juta. Ya. Berarti masih nego ya. Paling ya. Berapa habisnya berapa sih? 54 dapat nih. Belum kalau 54. Berapa nih? Super kandas biar teman-teman langsung 57 bayar. 57. Yakin enggak 56? Datang aja. Yakin. Ya, datang aja udah. Enggak kurang lagi. 56 enggak apa-apa. Yakin 56. Ya. Oke, 56 juta. Datang. Cek unit langsung bungkus, tos dulu dong. Siap. Mantap. Best banget, guys. Nih ada Xenia nih, Bang. Xenia LI tahun 2005. Tahun 2005. Ini yang transmisinya manual, belum power steering, cuman udah power window, udah AC-nya juga, AC-nya dingin. Untuk body sih masih Orion ya, cuman agak belang. Oke, okay. Ya biasa Orion ya. Kenapa panas hujan ya, teman-teman? Mobil keluarga 3 baris. Ini kondisi sehat, Bang? Kondisi sehat. Siap jalan ya? Iya, siap jalan. Okay. Ini yang 1000 ya. Yang 1000 irit banget dong. Irit. Pasti. Pajak gimana nih? Untuk pajaknya off dari 2021. Pajak off 2021. Tuh. Dan ini pajaknya juga murah nih ya. Pajaknya murah. Berapa ini? Masih 1.4an 1.3. 1.4 ya. Ban masih tebel. Masih layak banget teman-teman buat mudik lebaran. Nah, udah deh kita kasih harga obral aja berapa nih, Bang? Ini 59 aja. 59 yakin? Ya. Abisin aja lagi, Bang. Di berapa? 52 kita kasih ya? Belum. Oh, berapa? Coba. Berapa? Ayo. Yang pasti masih di atas 56. Di atas 5. Udah 56 aja. 56 gope, 56 gope. Hah? 57 paling. 56 gope kali. 57 udah habis. Tipis 57 udah habis, benar. Iya. Kalau 56 800 kita kasih enggak? 56 800. Udah 57 aja udah. Kasih lah. Benzin. Datang aja deh datang. Ya. Hah? Datang aja. Dapat enggak? Dapat. Enggak ada hoax nih ya. Datang cek unit, bungkus, Veloz. Oke. Okay. Gimana nih? Ini Toyota Avanza Veloz tahun 2015. 2015 ya. Transmisi Matic warnanya putih favorit ya. Oh, best banget. Udah putih, Matic pula. Ini masih rapi juga. Masih rapi. Ganteng. Bannya masih tebal.
Dalaman rapi? Untuk dalaman masih Orion rapi. Best banget nih. Wah, cakep nih guys. Ih, best banget. AC dingin dah ya bang ya? Untuk AC dingin, kelistrikan aman, audio masih bawaan aktif. Pajaknya gimana nih? Untuk pajaknya sekali 2023. 2023 betul, sekali doang panjang. Ya pajaknya ya. Ini paling 2 juta setengah ya? Berapa? Iya 2 setengah betul. 2 juta setengah ya guys, sekali doang nih. Teman-teman yang cari mobil keluarga. Wah ini udah ganteng nih. Berapa nih kita kasih nih? Ini di 123 aja. 123. Yakin kita turunin lagi nih. Berapa nih habisnya? 118 dapat kali ya. Loh. Yuk biar langsung 119, habis. 119 dah. Biar habis. Langsung habis. Asal mobil habis, di sini berapa? 119. 119 datang. Pelos. 119 datang ya. Cek unit dulu teman-teman. Kita ke ujung dulu nih. Nah, ih mobil orang kaya nih, mobil zaman pejabat dulu. Zaman Soeharto. Oh, zaman Soeharto. Oke. Okay. Volvo, tahun berapa? Volvo S80 tahun 2001 transmisi Matic. Matic? Matic. Wah, kondisi gimana kalau Matic? Kondisi sih keseluruhan aman, kelistrikan, headrest itu yang elektrik headrest, terus elektrik seat, steering audio masih aktif semua. Oke. Okay. Dalaman rapi, kulit cuman retak-retak aja wajar. Oke. Okay. Panel-panel lutnya masih kulit, bagus. Ya. Dalaman rapi pokoknya. Matic enak masih? Matic enak, mesin enak. AC dingin. Bang, ini seberapa sih ya, Bang? Sorry. Ini yang 3000. 3000 ya. Guys, mobil mewah, mobil pejabat, mobil menteri, mobil orang kaya dah. Bannya juga masih tebal. Ini bodinya termasuk masih rapi banget. Ya. Mobilnya terawat nih ya. Pajaknya gimana kalau ini, Bang? Pajaknya lumayan dalam. Sedalam ya. Samudra. Pajaknya dari off 2017. 2017. Tahunnya murah. Kali berapa nih? 1,4 per tahun. Murah guys, mobil mewah guys. Dapat harga murah nih pajaknya. Harganya juga kita kasih super murah berapa ini bang? Termurah aja nih 38 juta. 38 juta. Kandasin lagi kali biar langsung teman-teman meluncur kemari. Paling berapa? 36.500 dah. 36.500, yakin nggak 35 aja? Belum kalau 35. Di atas 35. Hah? Di atas 35. Di atas 35 kan 36 juga bisa berarti ya? 36. Ya udah 36 ya. Siap. Datang ya, cek unit 36. Kondisinya beneran masih rapi banget ya. Masih rapi. Matic-nya masih Matic enak bisa aman, dicek ya? Langsung di lokasi. Cek unit, guys. Mantap. Nih. Mitsubishi Galen tahun 94, ini yang V6 ya. Tahun 96. Tahun 96. Ya, yang V6, transmisinya manual. Transmisinya ini manual. Untuk mesin masih enak. Mesin enak. AC kurang peren aja, paling angin keluar. Oke, okay. Nggak ya. Dingin tapi ya. Nggak dingin. Oke. Okay. Dalaman itu joknya udah retrim. Joknya rapi, retrim guys. Ya. Paling dia minus di pajak sama di kaca aja. Pajak, oh kacanya ya, retak kacanya sedikit ya. Ada retak lay. Oke, okay. Kalau body rapi ya bang? Body rapi, cuman ini nggak rembes kok. Oke, okay. Bannya masih lumayan ganteng, lumayan ganteng, lumayan tebal, pelaknya putih, racing guys. Pajaknya gimana tadi? Pajaknya off dari 2020. 2020? Per tahun 700 ribuan. Murah. Masih murah. Berapa nih bang, ganteng nih mas ini? Ini langsung kita habisin aja, soalnya udah tipis ya. 19 gope. Oh nah, ini lebih mahal, 19 juta guys. Tuh, kenapa ada gopenya, risih kayaknya nih. Udah deh, 18 aja. Yaudah, 19 udah habis. 19 habis ya. 19 habis ya guys. Potong gopenya, 19 juta datang. Cek unit, mantap. Bang, kalau ini kacanya masih bisa dijual, masih ada yang jual nggak sih? Bisa kita bantu nyari. Oh ada ya? Ada. Oh, dia harganya itu kita pernah nanya 1,5. Cuman kalau kita ganti itu model kita ke bawah ntar. Oh yang penting teman-teman. Ini rembes nggak air? Kalau rembes nggak. Ini setiap hari hujan tuh di sini. Teman-teman mau pakai lebaran gindo silakan. Atau mau langsung ganti kaca nanti boleh dong harganya dibantu ya. Siap. 1,5 ya kisarannya? Iya dia 1,5. Best banget. Mesin enak kok ini. Mesin enak ya? Iya. Oh AC. AC nanti boleh iya, di... Iya AC. Gampang lah kalau nambah freon ya bang ya? Iya. Oke okay, Vios ya? Vios. Vios tahun 2004 tipe G. Ini yang asli pribadi ya. Oke. Asli pribadi ini Matic. Matic. Betul. Oke. Kalau udah G apalagi Matic udah enggak mantan, guys. Oke, kondisi masih rapih nih. Cuman ada bule sedikit ya. Betul. Ya, Orion enggak apa-apa, wajar. Oke. Untuk AC dingin. AC dingin kaki-kaki ini kaki-kaki aman. Kaki-kaki aman, dalaman full ori. Full ori. Ban masih layak banget. Pajaknya gimana? Untuk pajaknya off dari 2020. 2020 kali 1,5 terus. Dia masih di bawah 1,5, 1,3-an. Lebih murah 1,3 malah, guys. Bukan 1,5, 1,3-an. Murah banget. Berapa kita habisin, Bang? Ini kita habisin aja di 49.500 paling. Udah habis ya. Iya, ini asli pribadi loh, Gematic. Oke, 49.500. Jangan-jangan 47 masih bisa. Kalau 47 belum. Berapa? Mentok 49 dah. Wah, ntar modal ke bawah nih, tipis soalnya.
Datang cek unit teman-teman. Kita kalau di showroom Bajong negonya nggak usah apa kali karena memang bukanya tipis banget. Teman-teman datang dulu cek kondisinya. Udah murah banget langsung bungkus. Masih ada lagi? Paling ini Mazda. Mau dijelasin speknya nggak apa-apa, cuma udah di DP dia. Oh, udah di DP. Iya, jadi kita taruh sini. Boleh, boleh. Oh, ini ada dua mobil udah laku. Kalau belakang operasional. Oh, operasional. Ya. Oke. Ini ada Mazda tuh, tipe S. Ini yang transmisinya manual. Manual. Oke. Kalau mobil keseluruhan enak sih, cuma dipajak aja paling. Oke, ini udah di DP orang. Udah di DP. Murah loh ini. Harganya berapa ini? 63 juta. Mazda tuh. Mazda 2, guys. 63 juta. Ya. Itu udah deal ya? Udah deal. Nah, di DP ini maksudnya gimana? Udah pasti dibayar tot full atau gimana? Udah pasti dibayar full karena dia DP-nya udah DP setengah harga, 50 juta di DP. Jadi kurang 13. Oh, udah enggak bisa diganti. Ya, udah enggak bisa. Udah enggak mungkin cancel. Orang mana? Yang DP orang dekat sih. Orang dekat. Ya. Istri dong orang dekat. Ya. Orang dekat maksudnya lingkungan sini ya. Ya. Wah, udah pas aja. Kita langsung sudahin teman-teman. Terima kasih banyak, Bang. Terima kasih banyak. Siap. Makasih sehat banyak. Terus bang. Lancar ya, amin, penjualannya amin. Ya. Teman-teman yang nonton di rumah sehat terus, rezekinya lancar, yang puasa-puasanya lancar dan bisa beli mobil. Tentu saja belinya di MJ Garage barang Bang Movie ya. Langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.